Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan mengenai update kasus kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah tersangka 230 orang dan 5 korporasi. Tambahan untuk penanganan hukum terhadap karhutla di Kalimantan adalah Kalimantan Timur. Kalimantan Timur menangani 7 kasus dengan jumlah tersangka perorangan ada 12 orang. Sebagian besar untuk kasus tersebut sudah dinaikkan kasus hukumnya, jadi kepenyidikan. Kepenyidikan, kemudian untuk tersangka dan barang bukti yang sudah dilimpahkan ke JPU, saat ini masih 22 kasus. Ya. Nanti akan kita update lagi sampai dengan hari ini, sampai sejauh mana untuk Polres dan Polsek, serta Polda menangani kasus kebakaran hutan dan lahan di 7 polda ya. Gitu kan. Ya. Itu tambahan sampai dengan update hari ini. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.